ke sini. Terus. Mau ke sini. Ini. Kita ke lantai berapa sih? Satu. Enggak ada satu di sini. Oh, ada di lantai satu. Kan? Lantai satu siapa? Ngarang banget. G. Makanya satu sih ngapain? G. Tuh. Ayo kita cepetan keluar dulu. Ini utut. Nah, kita mau ke sini. Ini tuang tunggunya tuh keren banget ya. Ada parsley. Ruangnya keren banget. Daftar ulang mandiri. Tuh, kayak gini. Pokoknya keren banget lah. Kalau permisa semuanya. Nah, ini kita menuju ke parsley. Kue cuy. Tuh. Bakery dan resto. Coba kue. Lidah kucing. Kita mau ini tas apa mbak? Ini marmer cake slice pak. Oh marmer ya, aku minta ini yang minta satu ini satu ya, ini satu ini satu iya ya, tapi nanti pisah ya mbak ya. Ini isinya apa mbak? Itu daging sapi cincang. Itu aja apa yang tadi ya? Tuh, apa ya? Semuanya gini nih harganya. Aku yang enak mana mbak? Rasanya ada yang isi daging sapi sama keju, ada yang keju aja, ada yang isi coklat. Yang enak mana, Pak? Yang best seller sih yang beef, Pak. Yang beef ya? Yes. Ya, boleh satu. Yang beef, Pak. Satu aja, Mbak. Mau dipanasin dulu? Boleh. Terus... kalau yang di atas-atas yang best sellernya apa, Mbak? Yang best seller ada apple puff, dalamnya potongan apple sama kismis. Apple sama kismis ya? Ya. Tuh, ini udah selesai, tinggal pembayaran tuh ya. Tuh. Oke, itu warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semuanya kita udah pasli, kita udah nyobain belinya, belum nyobain makanannya ya. Bentar. Di sini sih belinya. Di sini murah-murah sih. Oke, cekidot aja tuh ya. Kita menuju ke ruang atas lagi karena kita sudah beli. Nah, karena di sini tempatnya enak. Oke. Okay. Nah, ini tajer. Nah, kita tadi ke ruangan tadi karena ini hujan, cuy. Ruang sana. Kita lagi nungguin operasi tadi ada orang. Oh tuh kamar operasi sebelah sana ada bunyinya semuanya tuh. Tuh. Ini ruang tunggu kita. Tuh kayak gini bisa semuanya ruang tunggu. Nah. Oke, bisa semuanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, permisa semuanya, kali ini kita mau review Parsley Bakery dan Resto cuy. Nah, kali ini kita yang edisi marmer cake. Nah, permisa semuanya, marmer cake kayak gini ya, permisa semuanya tuh. Dia bentuknya itu bunga-bunga, terus kayak gini ya, permisa semuanya. Terus kita lihat. Nah, kayak gini ya, permisa semuanya tuh. Bagus banget ya, permisa semuanya. Cantik, jadi dia agak kecoklatan, kekuning-kuningan gitu ya permisa semuanya tuh ya. Kalau menurut pribadi saya, wah keren.
Ya tuh. Nah, ya tuh. Terus ini lagi be fresh, be healthy, be part of us. Nah, premisa. Nah, terus apa lagi ya? Terus ini ada itunya masanya juga ya. Kadaluarsanya 22 Maret 2023 expirednya. Di sini ada cabang-cabangnya ya pemirsa semua. Terus ada Jalan Magelang nomor 5, Jalan Laksda Adi Sucipto, KM 6 nomor 29. Pokoknya ini daerah Jogja semua pemirsa semuanya. Dan di sini ada halalnya. Jadi MUI ada halal. Jadi jangan khawatir pemirsa semuanya. Di sini semuanya sudah tertera ya. Nah, ini rumah sakit JIH ada yang Purwokerto sama Jogja cuy, ya kan? Terus ini juga Solo ya pemirsa semuanya. Terus mana lagi ya pemirsa semuanya, jalan, nah ini pokoknya Solo dan ini alamat-alamatnya ya pemirsa semuanya. Pokoknya nanti kita akan review marmer cake ini ya pemirsanya, dari Parsley Bakery and Resto cuy. Oke, cekidot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini yang parsley-nya, yang marmer cake-nya cuy. Ya. Kalau yang itu yang dijual-jual tuh ada yang slice-nya juga cuy. Slice-nya tuh yang waduh. Slice tuh bener-bener slice. Ya irisan gitu kecil banget. Harganya lumayan cuy, 5.000-an cuy. Tapi harganya segini tuh 85 kalau nggak salah ya pemirsa semuanya. Itu 5.000-an, 5.300 kalau nggak salah. Nah, slice tuh segini. Pokoknya kecil banget cuy. Nah, 5.000 cuy segini cuy. Beneran. 5, 10, 15, 22. Luar biasa, tapi kita cobain dulu. Memang enak cuy, tapi yang slice juga enak, tapi kecil cuy. Lembut, manis, mantep cuy. Dan jangan khawatir pemirsa semuanya, di sini tuh sudah ada halalnya cuy. Nah, ini ada halalnya. Jadi ada majelis ulamanya, ada MUI-nya, ada halalnya ya. Terus juga ada apa namanya nih, ininya juga expirednya sudah ada. Terus ini alamat-alamatnya pemirsa semuanya ya, ada di Solo, Rumah Sakit JIH Purwokerto, dan semuanya juga ada ya pemirsa semuanya. Pokoknya sekian dari saya, kita pamit. Pokoknya untuk parsley yang saya nyobain ini adalah marmer cake-nya, pokoknya mantep jiwa. Oke, sekian dari saya. Kita pamit cuy, bye bye. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kimfani, jangan lupa di subscribe dan komen share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Belum ada penampilan terbaru dan terupdate. Nah, belum bisa tahu nih, di video kali ini kita mau review parsley. Nah, ini parsley ini belum banyak beredar ya pemirsa semuanya, karena ini bakery dan resto cuy. Ini kita beli tuh ada di Rumah Sakit JIH. Nah, di internasional nih cuy ya tarafnya. Biar di sendiri tuh Jogja sama di Purwokerto cuy. Nah, ini kita beli yang parsley-nya yang croissant. Yang croissant cuy. Nah, ini croissant ada yang brief, ada yang cheese, yang keju. Jadi coklat, keju sama daging. Nah, croissant tuh kayak gini cuy. Nah, daging cuy. Dalamnya daging. Sedikit kecil cuy. Coba ini, sebenarnya. Wow. Dagingnya. Sosis nih. Terus ada enak. Jadi masih hangatnya enak. Lembut enak tuh. Jadi memang harus dipanggang lagi pakai microwave. Enak sih. Dagingnya kayak gini sih dalamnya. Thank you.
daging sih. Dikira saya sosis daging sih. Nah, ini brownies, ini marmer. Nah, ya, kan game brownies. Lumayan ya. Lumayan sih. Satu. Di sini tuh ada berapa? Yang sudah ada ya. Di Magelang. Magelang tuh Jogja. Terus ada lagi di Katanya Jogja cuy. Nah, terus ada lagi di iya, rata-rata Jogja semua. Jadi yang di Purwokerto itu cuma rumah sakit aja cuy. Rumah sakit G yang di Purwokerto. Rata-rata di Jogja semua cuy. Jadi Pasle ini cuma di Jogja aja. Coba ini. Lumayan lah. Kalau saya ini sama brownies, lumayan ini daripada ini. Ini biasa aja cuy. Sudah di subscribe dan like di komen juga, share juga video saya juga, dan terima kasih atas dukungan kalian. Tanpa pemirsa, tanpa netizen, tanpa semuanya mungkin tentang teman-teman tidak saling kritis sama saling support juga. Mau makanan minuman tempat sejarah ataupun apa yang belum saya review, belum saya jamai, belum saya kunjungi, DM aja Instagram saya Kim Van Dizer. Pas komen 21 apa di bawah kartu dan makan banyak 2015. Kita next video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Thank you.